Sebuah mobil mewah Mitsubishi Pajero di perumahan Chandra Indah Blok A, Kelurahan Jatirayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, raib digondol pencuri pada Kamis 21 Oktober pagi sekitar pukul 4.33 waktu Indonesia Barat. Kasusnya sudah dilaporkan kepolisian setempat. Dalam laporannya kepada polisi, Charles menuturkan peristiwa pencurian diketahui setelah mendengar suara mobil miliknya dihidupkan. Karena itu korban keluar kamar dan melihat mobil sudah dibawa pelaku. Dalam rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam rumah setelah mencongkel jendela. Di dalam mereka mencari kunci mobil dan berhasil menemukannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta kunjungi portal media online mitrapos.com.